Selamat datang di channel Arsika Design, channel yang akan membahas seputar arsitektur, interior, dan furnitur. Kembali lagi bersama saya Puput Amel. Pada video kali ini, mari lihat desain rumah request dari klien kami, yaitu permintaan dari Bapak Anto yang berlokasi di daerah Lampung. Dengan ukuran lahan yang tidak simetris, yaitu lebar pada bagian depan 12,5 meter, panjang ke belakang di area kiri 19 meter, lalu pada area kanan 18 meter, dan lebar pada bagian belakang 11 meter. Untuk kebutuhan ruangnya antara lain terdapat 4 ruang tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang duduk, ruang cuci jemur, dapur, ruang makan, ruang ART, gudang, terdapat fasilitas tambahan yaitu ruang gym, garasi, carport, dan juga taman. Jika kalian ingin mengetahui perkiraan biaya bangun dari desain kali ini, bisa dicek pada deskripsi kami menggunakan harga satuan wilayah Jabodetabek. Dan follow juga akun media sosial kami lainnya, kalian bisa cek linknya pada deskripsi. Jika kalian menyukai video kali ini, bantu kami untuk klik tombol like, share, subscribe, tinggalkan juga komentar, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Langsung saja kita saksikan tahapan selanjutnya yaitu skematik dana dan juga 3D animasi. Ini dia video selengkapnya untuk kalian. Simak skematik dena dari desain rumah dua lantai kali ini. Dena akan dibagi menjadi dua area, yaitu area depan dan area belakang. Mari lihat pada area depan di lantai dasar terdapat carport, taman, teras, garasi, ruang tamu, kamar tamu, dan toilet. Lalu pada area belakang terdapat ruang keluarga, ruang makan, pantry, dapur, dan ruang tidur utama dengan toilet. Menuju ke lantai 1, di area depan terdapat musola, ruang duduk, toilet, dua kamar anak, dan balkon. Lalu pada area belakang terdapat ruang gym, gudang, ruang cuci jemur, toilet, ruang ART, dan balkon. Sekian informasi mengenai skematik dena. Selanjutnya mari kita saksikan pada tahapan 3D animasi. Kali ini Arsika Design mempersembahkan desain rumah dengan konsep American Classic. Warna putih menjadi pilihan pada fasad dan berpadu dengan marmer untuk memberikan kesan elegan. Gaya klasik ditampilkan pada pilar rumah dengan tambahan lampu sebagai dekorasi. Kanopi dak beton dengan skylight menjadi pilihan sebagai penutup carport. Sementara untuk atap pada desain rumah kali ini menggunakan atap limasan. Atap ini diterapkan untuk menyesuaikan proporsi bentuk bangunan. Mari kita mulai home tour pada desain rumah kali ini. Memasuki halaman rumah, terdapat carport yang sekaligus menjadi akses untuk menuju garasi. Di area lainnya terdapat taman yang menjadi area penghijauan. Melalui teras, mari menuju ke area dalam rumah. Disambut dengan ruang tamu berukuran 4x4 meter, kesan elegan ditampilkan pada partisi yang menggunakan hapel putih glossy dan perpaduan motif marmer. Ruang keluarga berada bersebelahan tanpa sekat dengan ruang makan dan juga pantry untuk kesan luas serta kenyamanan berkumpul dengan keluarga.
Area dapur berukuran 3x3 meter ini menggunakan kitchen set putih finishing HPL putih glossy untuk kesan bersih dan mewah. Penggunaan lampu gantung klasik menambahkan kesan mewah pada ruangan. Beralih ke ruang tidur utama dengan ukuran 6x4 meter, warna putih masih menjadi pilihan pada interior. Sementara pada backdrop TV, ditambahkan HPL motif marmer. Ruang tidur ini juga dilengkapi dengan toilet. Penggunaan bathtub dengan partisi kaca menjadi pilihan pada toilet ini. Di depan area ruang keluarga terdapat taman untuk sirkulasi udara. Selanjutnya, mari beralih ke kamar tamu. Terdapat jendela bukaan lebar yang menghadap ke taman depan. Warna putih masih menjadi tema pada furnitur yang dipercantik dengan motif marmer. Pada backdrop TV ditambahkan cermin sehingga memberikan kesan lebih luas. Setelah melihat area lantai dasar, mari beralih ke lantai 1. Pada trap anak tangga menggunakan keramik marmer yang juga diterapkan pada seluruh lantai. Railing besi tempa klasik dengan finishing warna putih menjadi pilihan. Pada lantai ini terdapat area gym dengan akses menuju balkon yang memiliki view ke arah taman belakang. Area gym ini bersebelahan dengan ruang duduk. Tak jauh dari ruang duduk terdapat toilet dengan ukuran 2x2 meter. Finishing keramik dua motif menjadi pilihan pada dinding toilet. Beralih ke kamar anak 2 yang berukuran 4x3,5 meter, digunakan material leather pada backdrop headbed dan untuk furnitur lainnya menggunakan finishing HPL putih glossy. Pada backdrop TV ditambahkan HPL motif marmer dan juga cermin. Selanjutnya, mari lihat pada lantai ini terdapat ruang cuci jemur. Dari area ini juga terdapat akses menuju ruang ART dan toilet. Pada sebagian atap di area cuci jemur ditambahkan skylight. Di lantai ini juga terdapat area musola dengan luas kurang lebih 5 meter persegi. Beralih ke kamar anak 1 yang berukuran 4x3,5 meter, jendela bukaan lebar diterapkan pada kamar ini.
backdrop headbed dibuat menyatu dengan meja belajar. Sentuhan HPL motif marmer masih menjadi pilihan pada backdrop TV untuk menampilkan kesan elegan. Gaya klasik ditampilkan pada dinding panelis dengan finishing melamik yang berpadu dengan wallpaper. Konsep klasik memang menjadi pilihan tepat untuk Anda yang menginginkan hunian yang elegan dan juga mewah.